JDT kembali beraksi luar biasa malam ini, berjaya menciptakan banyak peluang menyukarkan Gwangju FC. Johor Darul Ta'zim kembali mempamerkan aksi luar biasa dalam aksi ACL Elite menentang Gergasi Korea Gwangju FC di laman lawan. Kedua-dua pasukan membawa rekod positif selepas JDT sebelum ini berjaya membenam Shanghai Shenhua 3-0 manakala Gwangju juga turut meraih kemenangan 1-0 berdepan Kawasaki Frontal. Perlawanan malam ini berlangsung rancak dengan kedua-dua pasukan saling cuba mendapatkan jaringan pertama dalam aksi ini. Walaupun begitu, pengendali JDT Hector Bidoglio sedar dengan kelebihan dari situasi bola mati yang dimiliki oleh Gwangju. Hal itu terbukti selepas beberapa kali pemain Gwangju berjaya melepaskan tandukan ke gawang JDT. Namun Gwangju yang lebih banyak melakukan tekanan pada akhirnya membuahkan hasil apabila pemain bintang mereka Jasih Asani berjaya mencipta 2 gol. Walaupun tertinggal, namun JDT masih kekal mempamerkan aksi terbaiknya sehingga Feroz Baharudin berjaya mencipta gol guna membakar semangat pemain JDT untuk lebih bermain menekan sepanjang perlawanan dan untuk memburu gol seterusnya. Selepas gol itu, JDT masih melakukan banyak tekanan sehingga terus menyukarkan pertahanan Gwangju FC.